cucuk sini, tekan ya. Maknanya ni supply daripada DB ke soket ni berfungsi dengan baik. Kena test pan pun okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat elektrik semua. Saya Sahri dari MS2 Engineering. Pakaran saya yang buat kerja-kerja elektrik. Saya mohon pada anda semua subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan info dan tips berkenaan elektrik di channel saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua sahabat elektrik. Saya Saril dari MS2 Engineering. Okey, selamat berjumpa lagi. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana cara-cara nak gunakan test pan. Ini test pan. Ini test pan. Dia punya tu 100 hingga 500 volt. Ini kita boleh tekan ni, dia akan keluar lampu lah. Maknanya test pan tu berfungsi dengan baik. Okey. Sekarang saya salah satu lah. Ini plug top, ini kabel. On kan. Kita test. Ni biru ni supply, ni neutral. Kita check. Masuk test tag. Maknanya ni dunia kabel ni ada supply dan test pan ni berfungsi juga. Okey. Okey, sekarang satu lagi kita nak check soket. Guna test pan. Kita buat ni. Kita cucuk sini, tekan ya. Maknanya ni supply daripada DB ke soket ni berfungsi dengan baik. Kena test pan pun okey. Ini salah satu cara macam mana nak gunakan test pan. Dengan apa? Dengan betul. Okey. Sekiranya info atau tips ini berguna untuk anda, tolong share kat kawan-kawan. Sekian, terima kasih.